Hey yo, what's up teman-teman, balik lagi di game Dynasty Scrolls. Di video kali ini kita bakalan mengambil Beast Legendary yang kedua. Karena sekarang event yang gua tunggu-tunggu dari kemarin itu udah muncul, yaitu event Billionaire. Sedangkan yang di event Billionaire sebelumnya gua itu masuk 5 besar teman-teman dan dapetin tambahan Mitch yang silver itu, dan sekarang gua punya silver Mitch itu yang dari event Billionaire sebelumnya sebanyak 99 biji. Tinggal 1 biji lagi menjadi 100, nanti kita tukerin menjadi Beast yang legendary kedua teman-teman. Dan rencana untuk kali ini kita bakalan mengambil Beast yang Inferno Kyongki ini teman-teman, daripada yang Qianrong. Kenapa gue lebih mentingin yang Inferno? Karena menurut gue yang lebih bagus itu adalah Inferno ketimbang yang Qianrong ini. Yang Qianrong ini cuma ngeheal doang. Sebenarnya ini yang Qianrong ada pasangannya kan, yang si Karkadan ini, dan Karkadan gue udah dapet yang event bilion kemarin. Tapi gue nggak ambil yang Qianrong ini, tunggu aja nanti ya. Atau kita ambil semuanya kalau bisa ya. Tapi kita harus lihat dulu untuk saingan kita nih teman-teman. Saingan kita itu berapa banyak nanti poin rankingnya. Kalau misalkan kita bisa masuk ke 5 besar, nanti kita gacha. Kalau sekiranya gak bisa masuk 5 besar, kita tunggu di next event builder lagi ya. Berhubung sekarang gua udah dapetin 99 yang silver, kita tinggal tambahin 1 kali lagi nih. Jadi kita gacha buat dapetin silver doang nih teman-teman. Tapi sebelum itu kita abisin aja untuk yang ini, beli semuanya ya, karena worth banget buat dapetin Beast Legendary. Dan Beast Legendary itu nambahin power banyak banget teman-teman. Dan kayaknya untuk masuk ke 5 besar kita nggak mungkin ya, karena di sini kita cuma punya 36 biji dadunya. Sementara untuk yang 3 besarnya aja ini udah 2 event ya, udah 2 event dia nggak gacha dan sekarang udah gacha. Untuk yang God Slayer ini gua nggak tahu dia berapa event billionaire yang dia skip. Berarti kita tinggal 1 silver Mitch doang. Oke, gacha 1 kali ya. Set. Dapat apa kita? Dapat yang bronze. Oke, nggak apa-apa. Kita gacha lagi ya. 3. Oh, dapat langsung nih teman-teman. Dapat yang silver Mitch langsung. Jadi kita stop aja. Kita simpen dadu kita untuk di next billionaire lagi, baru kita bakalan gacha di sana. Karena eman-eman ya, gua gacha soalnya ampas banget nih teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi keampasan kita harus masuk sekiranya 5 besar baru kita gacha. Karena gua udah dapetin 100 yang silver ini, kita tinggal ambil aja yang Inferno ini teman-teman. Sebanyak 100 ya. Mantep, langsung max purchase 100 biji. Langsung ya. Kita ganti dulu. Wah, kita masih belum synthesize ya. Wih, sangar Inferno Kyongki Legendary Divine Beast. Akhirnya kita dapetin 2 Legendary Beast. Nanti kita lihat skillnya itu kayak gimana ya. Nether Dust Blast. At the start of battle, deal 270 beast damage that ignores hero defense to all enemies. Jadi dia nyerang semua musuh, burn the target, membakar semua musuh, dan dia itu nyerangnya pas awal-awal battle teman-teman. Reducing their HP by 30% of your average hero attack every round for 2 round, ignore hero defense. Sepertinya ini bisa mengurangi rank musuh juga, kita coba lihat nanti ya. Kita ganti dulu yang mechanical, yang ini ya, yang mechanical ox kita ganti. Karena yang mechanical ini sama kayak Karkadan untuk skillnya, jadi kita ganti aja. Kita upgrade dulu ya. Tadi mana yang
recycle dulu ya teman-teman. Buat yang mechanical ini kita ini dulu reset. Kita jual apa enggak ya untuk yang ini mechanical ox, soalnya enggak dipakai juga nih. Kita tinggal upgrade aja. Bisa sampai level berapa nih? Habis itu kita tinggal ngumpulin XP lagi buat upgrade yang ini. Sampai levelnya itu menyamai 2 bis yang gua udah punya sebelumnya. Untuk rank up-nya kita tambahin satu lagi nih ya. Santai aja, nanti di next event kalau kita bisa dapetin legendary lagi, kita ambil dulu yang itu yang tipenya healer. Tapi kita nggak pakai aja teman-teman. Tipe healer kita nggak terlalu dibutuhkan ya. Menurut gua lebih bagus yang mechanical bird. Karena selain lebih bagus yang ini, damage-nya lebih besar yang ini teman-teman. Meskipun itu legend ya, karena nggak ada bintangnya masih. Sementara yang ini udah bintang 5. Sayang aja kalau mechanical bird-nya ini udah gua upgrade sampai bintang 5, habis itu diganti. Kita cuma ambil doang yang legend, kalau di next event billionaire kita bisa dapetin legend berikutnya ya. Setelah itu, kalau ini nggak dijual buat apa ya kan? Ntar lagi kita lihat skillnya ya, yang ini yang Inferno. Katanya sih dia nyerang di awal-awal game. Kita cobain di story. Oh, jangan aja. Kita cobain aja di ini ya. Di arena. Kita cobain aja di arena. Kita cobain di arena ini. Kita coba lihat untuk skinnya. Wih, langsung nongol. Rare. Tapi untuk di profilnya itu bisa ngurangi rek musuh sepertinya nih. Kok di sini nggak ngurangin rate ya? Kita coba lihat dulu ya, untuk di profilnya itu bisa ngurangin rate apa enggak. Kita skip aja. Kita lihat di bagian info ini, terus di bagian demo. There. Tuh, bisa ngurangin rek teman-teman. Di deskripsinya tapi nggak ada ya, dia bisa ngurangin rek musuh. Tapi yang namanya skill ya, kadang bisa, kadang nggak bisa ya teman-teman. Itu hal yang wajar. Kita coba lagi ya, sampai itu keluar, sampai bisa ngurangi rek musuh. Kita coba yang ini, Shadow Hunt. Pokoknya tuh jauh lebih besar daripada kita ya. Dah, masih nggak bisa. Folly. Dan MC gue itu sekarang diganti untuk outfitnya, ganti yang ungu ini, karena dia bisa nyetun, makanya gue pakai itu sekarang. Untuk yang kemarin-kemarinnya akan gue pakai yang gratisan itu teman-teman, karena bisa mengurangi rek. Tapi kalau menurut gue lebih enak stun sih.
meskipun ya acak juga untuk kemungkinan nyetulnya itu. Kita skip aja nih, kita kalah. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita cuma ambil Beast Legend yang kedua di event Billionaire. Dan sampai jumpa di next video. Thank you.